Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyarata, dan maqalah yang ke-17. Qila dikatakan, jama'a ba'dul muluki khamsatan minal hukama'i. Diceritakan bahwa seorang raja mengumpulkan 5 orang ulama ahli tasawuf, ulama yang memiliki rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, memiliki hikmah, ilmu yang dalam dari Allah taala. Para ulama yang sudah mencapai maqam ma'rifat disebut dengan hukama, yang mereka mengerti tentang ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun yang tersirat. Mereka memahami rahasia-rahasia Allah taala. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab, kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah memberikan hikmah, ilmu yang luas, rahasia-rahasia dari setiap syariat, rahasia-rahasia dari kainat, kejadian-kejadian alam, rahasia-rahasia dari setiap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata, dan siapa yang diberikan ilmu tersebut, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada, wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat saja. Maka hukama, mereka mengerti contoh tentang fadilah saum, faham fadilah saum itu. Selain satu hari saum akan menjauhkan pelakunya ketika ikhlas dan diterima oleh Allah, satu hari saum menjauhkan orang tersebut dari api neraka selama perjalanan kurang lebih 70 tahun lamanya. Karena ngerinya neraka, panasnya neraka sudah terasa jauh-jauh. Satu hari puasa yang lillahi ta'ala, yang ikhlas, yang diterima oleh Allah, akan menjauhkan pelakunya selama 70 tahun perjalanan dari neraka, dijauhkan dari neraka, apalagi kalau sering. Faham hukama itu tentang hadis ini, faham. Tapi tidak hanya itu saja, karena para hukama, para arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka faham banyak orang yang puasa tapi batinnya belum puasa, spiritualnya belum puasa. Maka ia memahami konteks hadis, rubba shaimin, begitu banyak orang yang puasa, laisa lahu illal ju'al athsh, yang ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya lapar dan haus saja. Artinya orang puasa banyak sesuai dengan fikih, sesuai dengan syariat, iya banyak tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, ya mungkin tidak banyak bepergian kemana-mana, lelah lemes kelihatannya, iya, tapi tidak memiliki apapun dari hasil puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Itu kata Rasulullah. Nah, para hukama, para awliya Allah, al-arif billah, mereka paham bahwa puasa bukanlah hanya sekedar puasa. Janganlah puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Janganlah puasa hanya memindahkan waktu makan dan minum saja. Karena banyak orang puasa pada saat siang hari sudah mulai mengumpulkan makanan untuk sore harinya, untuk maghrib tiba. Pada saat maghrib tiba yang dimakan cuma kolak doang, sudah kenyang. Akhirnya makanan yang menumpuk itu di malam hari juga tidak termakan, karena termakan yang cuma sedikit, terbuanglah sia-sia. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Orang yang tabzir, melakukan
menyia-nyiakan nikmat dari Allah, maka sungguhnya mereka itu adalah temannya syaitan. Nah, kalau hukama, orang-orang bijak, orang-orang yang selalu bertafakur, mentafakuri segala bentuk ilmunya Allah, bukan hanya hafal dan mengetahui, tapi hukama itu memahami seluk beluk dari setiap ilmunya, ya, yang Allah berikan kepadanya. Ketika dia melihat hewan, contoh kelinci, kok kelinci walaupun kecil gini mungil terus makan, gak berhenti-berhenti makan terus, maka para ulama akan berpikir, bertafakur, andai kita manusia gak ada kenyang-kenyangnya, makan terus, ya, maka apa bedanya antara kita dengan kelinci, apa bedanya kita dengan hewan. Sehingga betul para ulama kan juga faham dengan ayat-ayat Al-Quran, ia kemudian menyambungkannya dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الآية أو كما قال الله تعالى في القرآن العظيم. Allah berjanji, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan pasti wallahu rasul anabi muridi wa makna, dan pasti akan kami penuhi neraka dengan jin dan manusia. Maka kalau Allah sudah berjanji seperti itu, pasti Allah tepati. Bagaimana sikap kita? Maka para hukama, para arif billah, orang-orang yang tidak hanya hafal Al-Quran dan hadis, tapi juga mengerti dan faham seluk beluknya, makna yang terdalamnya, mah diberikan pemahaman oleh Allah. Yu'til hikmata may yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Maka mereka paham, kalau berarti Allah berjanji seperti itu, berarti bakal banyak manusia dan jin akan masuk neraka. Lantas bagaimana berpikirnya ketika membaca ayat itu, ketika menyambungkan pikirannya atau rohaninya hukama tersebut kepada ayat itu? Maka ia semakin takut terhadap neraka. Tapi bukan nerakanya yang takut, tapi ia takut jika tidak mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia takut jika Allah membencinya. Karena kalau orang yang sudah cinta kepada Allah seperti Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, walaupun dulu kehidupannya ia pernah terjerumus ke dalam lembah hitam kelam dosa, tapi kemudian dia menemukan seorang mursyid, guru mursyid, yang kemudian dibaiah, kemudian ditalqin, kemudian dididiklah dengan thariqah, bahkan ia mencapai maqam yang tinggi, sehingga ia berkata, ya Allah, jika aku beribadah karena takut neraka-Mu, maka masukkan saja aku ke dalam neraka-Mu, dan jika aku beribadah kepada Engkau, menghamba kepada Engkau karena aku mengharapkan surga-Mu, maka hancur luluh lantakan saja surga-Mu, enggak perlu aku, kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi jika ibadahku karena Engkau ya Allah, penghambaanku karena cintaku kepadamu ya Allah, maka janganlah Engkau enggan untuk memperlihatkan zat-Mu yang mulia kepadaku, karena aku begitu rindu ingin menatap Engkau ya Allah. Itu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, wanita. Maka ayo kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Rasul, kembali ke jalan mursyid-mursyid kita. Jangan jauh, jangan jauh, jangan enggan untuk menerima nasihat, jangan enggan untuk dibenahi, jangan enggan. Andai pun kita dimarahi sekalipun, seperti halnya Allah kadang menurunkan bahla untuk menegur, berarti Allah masih sayang,
Karena itu teguran. Kalau Allah tidak menegur, berarti Allah tidak peduli. Maka ada kalanya ketika kita melakukan kesalahan, Allah menegur kita. Ya. Seperti halnya orang tua kepada anak, bagaimana sih? Ini makhluk, apalagi kata Rasulullah, kecintaan Allah kepada hambanya melebihi kecintaan seorang ibu terhadap anaknya. Itulah hukama yang saya maksud. Jadi hukama itu orang yang arif billah. Maka ketika berurusan dengan puasa pun, mereka enggak mencukupkan mendidik dirinya, namanya mujahadah. Mujahadah itu berjuang. Apa? Berjuang untuk apa? Berjuang membersihkan diri, tazkiyatun nafsi, atau juga berjuang untuk membenahi diri, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi mujahadah adalah perjuangan untuk mengikis dosa, bertaubat. Mujahadah adalah perjuangan untuk terus menggapai rahmatnya Allah. Mujahadah, mujahadah, mujahadah. Perjuangan mengendalikan nafsu, melawan nafsu ammarah lawamah, munkarah, nafsu-nafsu yang buruk, dilawan, dikendalikan supaya menjadi nafsul mutmainnah. Ya mujahadah, enggak bisa begitu saja, cukup puasa, enggak begitu. Maka para arif billah, para hukama, para auli Allah, mereka terus berupaya untuk menyempurnakan ibadahnya. Contoh saum tadi, saum, karena banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan haus saja. Nafsunya masih besar, ya masih besar. Amarah, ya amarah. Puasa sih puasa, tapi nyolong barang pabrik, barang orang lain, milik orang lain, korupsi. Nah, berarti dia tidak sedang puasa jiwanya, walaupun secara fikih mungkin sah puasanya. Secara fikih mungkin sah puasanya, tapi tidak sah batinnya mendapatkan ridha-Nya Allah. Maka para hukama, mereka lebih berupaya untuk mengambil tujuan dari puasa itu apa? Berupaya untuk meraih tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa adalah mengekang nafsu lawamah, nafsu ammarah, mengekang nafsu munkarah. Maka ketika hanya dengan memindahkan waktu makan dan minum dari siang ke malam, menurut para ulama, jika itu tidak cukup, maka perlu ada tambahan mujahadah. Apa? Tidak memakan yang berunsur hewani. Tidak memakan yang berunsur hewani. Contoh seperti daging, telur, ikan, susu. Nah, ketika kita menjelaskan tentang hukama bermujahadah, mujahadah itu dengan zikrullah, dengan seperti itu juga sama. Maka dihindari makanan-makanan yang mengandung unsur hewani. Kenapa? Karena salah satu ruh, selain ruh idhafi, karena selain ruh idhafi ada ruh yang lainnya, ya, yang ketika keluar juga tidak mati. Contoh ada ruh rohani, ketika tidur ruh rohani keluar dari jasad tapi kita tidak mati. Ketika pingsan, koma, tapi masih ada ruh yang utama di dalam, namanya ruh idhafi. Nah, kalau ruh idhafi keluar yang meninggal, ruh idhafi keluar yang meninggal. Nah, ada ruh yang lain namanya ruh hayawaniyah. Ruh ini mendominasi sifat-sifat hewani seperti nafsu seksual, kemudian juga amarah, ya, kemudian serakah, hubud dunia, makanan, apa. Nah, itu ternyata didominasi oleh ruh hayawaniyah. Ada lagi ruh yang menggerakkan atau bertugas untuk mengatur pertumbuhan jasadiyah, namanya ruh nabati. Ruh nabati ini dia mengatur, memanage bagaimana saripati makanan itu bisa benar-benar dikenyam manfaat untuk setiap
sel-sel darah. Tapi ada orang makanannya gembul, biasa, sehat, tapi gak berkembang-berkembang. Nah itu roh nabatinya tidak mendominasi atau tidak bekerja dengan baik pada orang tersebut. Ada orang hidup ya hidup, tapi komanya 2 bulan. Seperti dulu Pak Lurah di sini, Pak Lurah. Ya, sampai di rumah sakit tuh enggak sadar 2 bulan. Orangnya hidup. Maka artinya roh rohaninya sedang keluar. Ada orang juga seperti, mohon maaf, sampai akalnya kurang sehat, tapi menjelang wafatnya dikembalikan lagi. Itu ada yang seperti itu juga. Ya. Nah, kita paham kembali tentang hukama. Jadi, apa sih perbedaannya kok kalau di dalam dalil-dalil kitab ada keterangan hukama? Hukama itu ya tidak asal ulama. Jadi ulama yang mengerti tentang substansinya sebuah dalil, tujuan utama sebuah dalil, mengerti rahasia-rahasia dalil yang tersurat dalam Al-Quran, dalam dalil hadis, ataupun yang tersirat alam semesta, apa kejadian, dia melihat apapun dia selalu kembalinya kepada Allah. Lihat apapun kembalinya kepada Allah. Namanya wahdatus syuhud, satu persaksian. Melihat tiang aja, kayu, dia langsung berpikirnya yang menumbuhkannya Allah Ta'ala. Tadinya tidak ada pertumbuhan, kemudian tumbuhlah batang, ya, sirung cek sunda mak, kemudian tumbuh daun, kemudian terus berapa lama Allah menyiraminya. Dia berpikirnya kembali kepada Allah, tafakur, 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 mentafakuri rahasia-rahasia dibalik itu. Rahasia dibalik itu untuk apa Allah menumbuhkan itu? Ternyata buat dijadikan tiang. Tiang itu untuk apa sih? Untuk membuat tempat ngaji. Ngaji di sini untuk apa sih? Untuk berzikir. Untuk berzikir kepada siapa? Mengingat Allah. Oh, Allah ternyata yang menumbuhkan kayu pohon tersebut, sehingga tujuannya Allah ingin menunjukkan keagungan dirinya, namanya mu'azzam nafsah. Berarti jangan sombong ketika kita memiliki rumah yang mewah dengan kayu jati yang bagus sekalipun, punya majelis yang indah walaupun dengan kayu jati sekalipun, karena hakikatnya bukan kitanya, tapi Allah ingin menunjukkan keagungannya dengan cara seperti ini. Begitu. Melihat besi, Allah yang menurunkan serbuk-serbuk besi dari langit yang tadinya bercampur dengan bebatuan, kemudian diolah, Allah berikan kemampuan kepada manusia untuk menambang, mengolah biji besi tersebut, yang kemudian diproses, dibuatlah bangunan majelis. Tujuannya untuk apa? Untuk mengagungkan Allah. Apakah untuk kita? Bukan. Walaupun bukan kita yang mengisinya, Allah bisa saja akan menitipkan kepada orang lain. Betul tidak? Allah bisa saja menitipkan pada orang lain. Buktinya kalaupun kita meninggal, tetap akan ada orang-orang yang tetap memakmurkan, menggunakan besi-besi ini sebagai tempat untuk mengagungkan Allah. Jadi bukan tentang kita. Maka bersyukurlah, beruntunglah bagi orang yang dipilih untuk mengagungkan Allah, untuk mengingat kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Jadi jangan sombong. Dan beruntung sebetulnya, karena di luar sana banyak orang yang ternyata tidak sampai ke tempat ini untuk bisa memanfaatkan besi-besi dan kayu ini sebagai alat untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, seperti itu hukama. Gelar hukama itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Baik, kita lanjutkan. Qila, diceritakan, jamaah Abdul Muluki, seorang raja mengumpulkan khamsatan minal hukama, 5 hukama. Fa'amaruhum ayyatakallama, kemudian sang raja memerintahkan mereka untuk mengucapkan, kul wahidin, setiap orang minhum diantara mereka hukama tersebut mengucapkan, bihikmataini, dengan 2 kalimat yang bijak, 2 kalam hikmah. Fatakallama kullu wahidin minhum, maka setiap orang dari mereka mengucapkan dengan 2 kalimat tersebut, bihikmata ini, fasarat, maka jadilah ayat jumlatul hikmati minal khamsati ashkhasin asyaratan,
maka terkumpullah setiap dua berarti jadi 10 kalam hikmah. Faqalal awwalu, lalu berkata orang yang pertama, minhum di antara yang lima tadi, khauful khaliqi, takut kepada sang pencipta, jalla wa ala, amnun ay salamatu minal mukhawifi, rasa takut kepada sang pencipta yang maha agung dan maha luhur akan adalah merupakan keamanan, yakni keselamatan dari rasa takut. Wa amnuhu ay adamul khaufi minallahi ta'ala, sedangkan rasa amannya yakni tidak takut kepada Allah adalah kufrun, merupakan kekufuran. Kata ulama yang pertama, kalam pertamanya seperti itu. Kalam yang kedua, wa amnul makhluki atkun, aman dari makhluk itu pemerdekaan. Ay adamul khaufi minal makhluki, yakni rasa tidak adanya rasa takut dari makhluk adalah khurujun an khidmatihi, keluar dari pelayanannya, keluar dari perbudakannya. Artinya hilangnya rasa takut dari makhluk justru kemerdekaan bagi kita. Wa khaufuhu ay al makhluki, dan menakuti makhluk adalah rikun ay abdun lahu, itu adalah perbudakan bagi diri kita, menjadikan kita sebagai budaknya makhluk. Wa qala tsani, ulama yang kedua, hukama yang kedua berkata, ar-raja'u minallahi ta'ala ghinan la yadurruhu faqrun wa liya'su anhu. Yang pertama, kalam pertama dari ulama yang kedua, berharap kepada Allah itu kaya sedangkan kefakiran tidak akan membahayakannya. Ayaqatul roja'i anillahi ta'ala. Kemudian faqrun la yang fa'umahu ghinan. Yang kedua, wal ya'su anhu faqrun la yang fa'umahu ghinan. Dan berputus asa dari Allah itu justru kefakiran, tidak akan bermanfaat kekayaan yang ada bersamanya. Jadi menurut ulama yang kedua, harapan kita kepada Allah itu justru itulah kekayaan kita, karena kita bersandar kepada zat yang maha kaya. Karena di saat kita masih bersandar kepada zat Allah yang maha kaya, kefakiran duniawi tidak akan berpengaruh bagi kita. Karena buktinya seperti salah satu zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasul, putri dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Kehidupannya mungkin sederhana, fakir beliau. Ada seorang di masa beliau, seorang wanita penjual pintalan benang. Seorang wanita menjual pintalan apa benang yang hasil dipintal, yang dia kemudian simpan di kepalanya, dia tanduk di kepalanya sambil menjajakan benang pintalannya tersebut. Ternyata tiba-tiba baru juga keluar rumah, ada burung besar menyambar benang pintalan tersebut, benang hasil dipintal tersebut, dibawa pergi. Dua burung membawanya. Sampai akhirnya dia merasa sedih, baru juga keluar. Padahal pada saat itu anak-anaknya sedang merengek, nangis, lapar. Si perempuan ini keluar rumah untuk menjual pintalan benang tersebut demi menafkahi anak-anaknya. Dia janda. Kemudian menangislah, menangis si perempuan tersebut, bagaimana aku ini bisa memberikan makan anak-anakku. Ada orang yang kemudian menyuruhnya datang ke Sayyidah Nafisah. Datanglah ke Sayyidah Nafisah. Ayo diantar. Setelah itu ditinggalkan. Ketemulah dengan Sayyidah Nafisah. Diterima dengan baik. Ada apa? Dia ceritakan, curhat dengan apa yang dialaminya. Maka kemudian Sayyidah Nafisah mengajaknya untuk berdoa. Ayo mari sini, angkat tanganmu, kita berdoa kepada Allah. Berdoa, tiba-tiba ada datang beberapa orang ke rumah Sayyidah Nafisah terburu-buru.
Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika doa belum selesai, belum turun, akhirnya diselesaikan. Segera dibukalah. Silahkan. Ada apa? Bapak, ini wahai Sayyidah, sesungguhnya kami itu dalam kondisi hari ini pagi tadi, dalam kondisi karam kapal kami. Kapal kami bocor, kami mau melaut, kapal kami bocor dan mungkin sudah berjalan. Kemudian kami berusaha untuk menambalnya, ternyata tidak ada alat untuk menambal. Kemudian kami bertawasul dengan keluarga Rasul, kami bertawasul dengan Rasulullah dan keluarganya. Maka tiba-tiba ada beberapa ekor burung yang melemparkan pintalan benang dari atas kapal kami, sehingga kami gunakan itu untuk menutupi lubang, ya, dicampur dengan ada tanah yang kami bawa, dicampurlah tanah liat yang dibawa, dicampur, sehingga kemudian kami bisa segera untuk kembali ke daratan. Artinya air yang merembes ke atas tidak cepat, tidak menyembur, tapi bisa tertahan oleh pintalan benang dan tanah liat. Sehingga kalaupun airnya masih ada rembes, kami bisa dengan mudah untuk mengeluarkannya dengan serok lah. Tapi kalau tadi menyembur begitu, waduh, kami tidak akan selamat. Maka kami ingin memberikan hadiah 500 dirham. Ini wahai Sayyidah Nafisa, terimalah hadiah dari kami, karena Allah menyelamatkan kami berkah wasilah Ahlul Bait Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasul. Sayyidah Nafisah menerimanya, terima kasih. Baiklah Sayyidah, kami harus segera pergi lagi untuk segera menambal, memperbaiki kapal kami, dan kami akan berangkat. Silakan, terima kasih. Sayyidah Nafisah tersenyum. Bertanyalah kepada wanita janda yang tadi yang menangis, wahai fulana, saudariku, berapa banyak hasilmu untuk berjualan ini dalam satu hari? Sehari full hingga sore paling hanya mendapatkan sekian lah, sedikit. Maka Sayyidah Nafisah kemudian berkata, ini ambillah semuanya. Dikasih semuanya 500 dirham. Begitu bahagianya. Sayyidah, benarkah ini? Betul, silahkan ambil semuanya. Karena aku tidak butuh itu. Yang aku butuhkan adalah cintanya Allah. Nanti Anda membutuhkan. Jika aku butuh, Allah pasti akan memberikan kepadaku. Aku tinggal meminta kepada Allah. Itu. Jadi Sayyidah Nafisah dalam kondisi fakir sekalipun, ia tidak menjadikan dirinya tidak berharap kepada makhluk, tidak menjadikan dirinya berharap kepada makhluk, tidak menjadikan dirinya sebagai budaknya makhluk. Sedangkan kalau orang putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ijabahnya Allah, putus asa dari harapannya kepada Allah, sesungguhnya orang itu fakir walaupun banyak harta sekalipun. Fakir karena dia takut habis, dia takut ini, akhirnya diperbudak oleh dunia, tidak tenang. Makanya tenang, santui saja bro. Lalu kemudian qala dhunnun al-misri, dalam berkata dhunnun al-misri, man qana'a istaraha, siapa orang yang qana'ah, rela menerima bagian dari Allah, maka ia selalu merasa istirahah, merasa tenang, santai, min ahli zamanihi, dari pelaku sezamannya, wastatala ala aqranihi, dan memanjangkan pergaulan, ya, dengan teman-temannya. Waqila, dan dikatakan suatu pendapat, man tabi'at aynahu, siapa saja yang matanya mengikuti, ma fi aidin nas, sesegala sesuatu yang ada di tangan orang lain, siapa yang matanya selalu menelaah, meneliti apa yang dimiliki oleh orang lain, tola huznuhu, maka akan lama kesusahan hatinya. Wan syada ba'dhum min bahril wafi min bahril wafir faqala wa ahsin bil fata mi yaumi ari yanalu bihil ghina karuma wa ju'i. Alangkah bagusnya pemuda itu dari hari yang buruk, ia dapat meraih kekayaan dengannya lalu menjadi mulia dan dalam laparnya.
Wa qala salitu, ulama yang ketiga ya berkata, la yadurru ma'a ghinal qalbi ma'a ghaniyal qalbi, tidak ada bahaya, tidak ada mara bahaya ketika kita selalu bersama hati yang kaya. Selama hati kita merasa cukup, tidak akan ada bahaya apapun, yakni al-qana'ah. Fakrul kizi ay adamul mali fi yadihi, kepakiran dompet itu tidak akan membahayakan kita selama kita memiliki hati yang kaya. Wala yang fa'u ma'a faqril qalbi, menurut ulama yang ketiga, nasihat yang keduanya, kalam hikmah yang keduanya, dan tidak bermanfaat serta kepakiran hati, wa huwa at-tama'u, yakni ketamakan, ghinal kaisi atau ghaniyul kaisi, kekayaan dompet sekalipun, ankath rotul mali, yakni banyaknya harta, fi qabdatihi, yang ada dalam genggamannya. Maksudnya begini, nasihat yang kedua dari ulama yang ketiga, kekayaan harta benda tidak akan bermanfaat bagi kita selama kita masih memiliki kefakiran hati, tidak memiliki keluasan hati, rasa qanaah terhadap pemberian Allah Ta'ala. Jadi kalau kita masih tulul amal, panjang angan-angan, maka harta yang ada pun akan merasa tidak cukup, dan tidak merasa itu bisa menjadi sebuah jaminan kebahagiaan. Di dalam kitab Zabur, waqala Wahab bin Munabbih berkata, innal izza wal ghina kharaja yajulani yatlubani rafiqan falaqiya alqanaata fastaqarra. Sesungguhnya mulia dan kaya keduanya keluar berkeliling, ya, yatlubani, mencari siapa? Rafiqan, mencari teman. Falaqiya alqanaata, lalu mulia dan kaya itu akan menjumpai sifat qanaah yang ada pada diri seseorang. Fastaqarra, maka mulia dan kaya akan menetap pada seseorang yang memiliki sifat qanaah. Wa fi Zabur, dan di dalam kitab Zabur, al-qani'u ghaniyun, orang yang qanaah itu kaya, wa in kana ja'ian, walaupun dalam keadaan lapar sekalipun. Wa qala Rabi'u, berkata ulama yang keempat, la yazdadu ghinal qalbi ma'al ju'i illa ghinan, tidak akan bertambah kaya hati seseorang yang disertai kedermawanan kecuali akan bertambah kaya, ya. Artinya bagaimana? Orang yang kaya dan dermawan, kalau dermawan, seorang kaya yang dermawan, maka ia akan terus bertambah kaya ketika hatinya dermawan, tulus ikhlas dalam kedermawannya. Jadi orang yang kaya dan dermawan dengan tulus, maka ia tidak akan berkurang hartanya. Karena kata Rasulullah SAW, sodakoh layan kusulman, sodakoh itu tidak akan mengurangi harta, justru yazdan, akan menambah harta. Nasihat dari ulama yang keempat, nasihatnya yang kedua, wala yazdadu faqrul qalbi ma'a ghinal kisi illa faqran, tapi orang yang kaya harta, yang kaya harta, dompetnya isi penuh dengan uang, tidak akan bertambah apapun. Orang yang kaya dan, mohon maaf, orang yang kaya tapi fakir hatinya, artinya orang yang kaya tapi bakhil lah gampangannya. Orang yang kaya tapi bakhil tidak akan bertambah apapun kecuali kefakiran. Jadi akan tambah banyak kesusahan. Qala ad-daqa man lam yusbih hutuqa fi faqrihi akalal haraman mah. Sya'ad Dakok berkata, siapa saja yang takwa tidak menyertai dirinya, artinya siapa saja yang tidak memiliki ketakwaan dalam dirinya, ya, di dalam kefakirannya,
maka ia akan makan barang haram yang murni, bukan tercampur lagi, murni barang haram. Wa qala al-khamis, ulama yang kelima berkata dengan nasihat yang pertama, akhdzul qalili minal khairi khairun min tarkil katsiri minasyarri. Mengambil kebaikan yang sedikit itu lebih baik daripada meninggalkan kejelekan yang banyak. Mengambil kebaikan yang sedikit itu lebih baik daripada meninggalkan kejelekan yang banyak. Wa tarkul jami'i minasyarri khairun min akhdzil qalili minal khair. Sedangkan nasihat yang keduanya, sedangkan meninggalkan semua yang jelek itu lebih baik daripada mengambil kebaikan yang sedikit. Begitu. Hadza qaribun min qawli ba'dil athibba, ar-rumanu khairun kulluhu wal hutu syarrun kulluhu, fal aklul qalil min al huti khairun min aklil katsiri min ar-rumman, wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan menjadikan kita semakin istiqamah dan semakin kita takwa dan membawa kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu ayakum wa lafu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.